Bahaya juga magang benda ni, eh. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Hari ini makanan sihat sikit. Baiklah, macam menu diet apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ini aku akan cuba secucuk dua buah-buahan bersalut gula. Ataupun benda ni lebih popular orang panggil sebagai Tang Hulu Candy. Tang Hulu Candy. Lepas aku ni ada 9 jenis buah-buahan yang aku dah balut dengan gula yang aku panaskan, yang aku cairkan. Dan yang penting aku memang lapar gila. Tak sabar nak cuba makanan yang berkhasiat ni. So, jom tengok aku makan. Sekali aku nak cuba yang strawberry ni. Benda ni dah keras. Bismillah. Melekat kat gigi. Okay, bagi aku strawberry ni sedap gila kalau kita buat tang hulu ni. Sedap. Tapi satu je lah, gula tu memang melekat dalam mulut korang. Baiklah, seterusnya aku nak cuba anggur hijau. Okay. Oh, sebelum tu aku lupa nak cakap, antara buah yang aku guna adalah anggur hijau, blackberry, buah cherry, buah anggur hitam, tembikai, kiwi, strawberry, orange, mandarin dan juga mangga. Kita cuba yang mandarin. Lekat dengan gigi. Bahaya juga makan benda ni, eh. Aku harap doktor gigi aku tak tengok video aku ni. Untuk yang anggur hijau ni, combination dia bagi aku biasa je, tak adalah berapa sedap sangat. Bismillah. Seterusnya anggur hitam. Manis. Wow. Memang manis, geng. Korang kalau nak cuba ni, hati-hatilah. Hai. Bismillah. Banyak kali aku kena berhenti nak cungkil gula ni yang melekat kat gigi. Seterusnya yang tembikai. Okay, korang tak perasan kot dekat sini atas ni memang ada dia punya gula tu. Yang ni nipis saja. Bismillah.
Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, sebenarnya tanghulu candy ni pun buah gula ni, kalau korang nak buat dekat buah-buah macam anggur kan, macam ni, dia okey tau sebab dia punya permukaan tu tak basah. Tetapi kalau korang nak buat dekat buah-buah yang permukaan dia basah, contoh macam buah tembikai tadi, contoh macam buah kiwi, buah mangga, dia jadi susah sikit sebab bila basah, gula susah nak melekat. Okey, seterusnya adalah buah kiwi. Bismillah. Ada sikit je. Sikit je. Okey, seterusnya adalah buah blackberry ni. Yang ni pun buah dia agak lembut sebenarnya. Susah juga aku nak buat. Ya, tu blackberry. Lega sikit minum air kopi ais ni. Baiklah, seterusnya aku nak cuba yang buah mandarin tak hulu. Bismillah. Kalau korang nak buat tak hulu candy ni, make sure dia punya salutan gula tu nipis je. Yang tu dah okey. Kalau dia jadi tebal, bagi aku macam dia punya rasa gula tu terlalu manis lah. Obviously makan tahulu ni tak adalah kenyang sangat, tapi muak sikit lah sebab manis kan. Aku dah try semua buah, aku rasa buah strawberry yang paling best kalau buat tahulu ni. Hulu ni memang keras eh. So bila nak kunyah tu, make sure korang kunyah betul-betul. Sebab kalau tak betul kunyah, boleh luka korang punya dalam kat mulut ni. Oh, lupa yang ni buah cherry. Yang ni aku tak makan lagi.
Haa, lecehnya. Dan anggur hitam. Bismillah. Tajam tu. Okay, seterusnya, yang ni adalah mangga. Dan yang ni pun aku rasa dia tak melekat sangat dia punya tang hulu tu, dia punya gula tu. Ada pun ada sikit je. Dan last but not least, tag hulu strawberry candy. Bismillah. Masam. Alhamdulillah. Okey, lagi aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Perut aku tak adalah kenyang sangat, tetapi rasa muak tu memang ada sebab benda-benda manis kan, walaupun menu diet. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe. Tekan butang loceng kat bawah tu. Tekan, tekan. Dan pastikan juga korang tekan butang loceng dekat tepi tu supaya setiap kali aku upload video nanti, korang akan dapat notification video baru aku. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.